Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berian Salnopik di channel YouTube saya Berian Salnopik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang opsi pengembang di handphone Infinix Quad 8. Bisa juga untuk handphone semua handphone Infinix ya, Alparian gitu teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasan teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen dan bagikan video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang opsi pengembang. Sebelum ke pembahasan, apa itu opsi pengembang? Ya, opsi pengembang itu adalah opsi atau fitur lanjutan ya yang tersembunyi dari sebuah handphone. Itu gunanya untuk apa, Bang? Jadi opsi pengembang ini gunanya untuk bisa untuk pengembangan aplikasi ya teman-teman, atau debugging, atau ingin meningkatkan performa sebuah handphone bisa. Tapi saya sarankan untuk tidak bermain-main ya dengan opsi pengembang ini. Bagi yang masih newbie, jangan sekali coba-coba atau sekedar ingin tahu gitu atau untuk belajar gitu ya, fan-fan aja sih. Oke, kali ini saya akan membagikan cara membuka opsi pengembang di handphone Infinix Quad 8. Yang pertama teman-teman pilih pengaturan, kemudian pilih sistem dan pilih tentang ponsel dan pilih nomor bentukan ya, yang ini diketuk sampai 7 kali ya, seperti ini, seperti itu terus. Dan kalau sudah masuk mengkonfirmasi pola Anda berarti sudah masuk ya. Nah sekarang Anda adalah seorang pengembang. Oke, berhasil. Dan nanti ada fitur ini ya teman-teman, opsi pengembang seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat laporan bug atau fitur-fitur yang lainnya. Banyak sekali di sini ya fitur-fiturnya. Untuk fitur performa handphone juga ada ya. Seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Seperti ini ya. Aktivasi maksa 4 kali MSA OpenGLS 2.0. Ini bisa untuk bermain game agar performanya baik ya, tapi saya sarankan tidak, untuk tidak diaktifkan karena siapa tahu bisa merusak lebih cepat handphone kita atau tidak ada garansi ya untuk itu. Jadi ya tanggung jawab diri sendiri saja gitu ya teman-teman. Intinya sih jangan main-main dengan opsi pengembang ini. Oke. Masih banyak ya teman-teman di sini. Seperti ini. Audio masih banyak lagi. Untuk opsi lanjutan. Ini juga termasuk fitur tersembunyi ya dari sebuah handphone. Oke. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Dan bagaimana Bang cara agar dinonaktifkan lagi? Ya, tinggal pilih opsi pengembang, kemudian pilih ini. Nonaktif ya. Dan kembali. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di komentar, atau ada saran untuk tes game bisa komen ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe Ginjal Indonesia.